Pengakuan Amar Sony, izin ke mantan pacar Iris Bella sebelum menikah. Sebelum mantap menikah, Amar Sony meminta doa kepada mantan kekasih Iris Bella. Meski tidak menyebut secara gamblang, permintaan doa itu diduga ditunjukkan kepada Georgino Abraham. Pasalnya sebelum menikah, mantan kekasih Iris Bella yang terakhir adalah Gino, yang juga sahabat Amar Sony. Selain itu, kakak Aditya Sony ini mengungkapkan beberapa perasaan sebelum melamar Iris Bella. Seperti apa ceritanya? Simak ulasan berikut. Terkuak fakta baru soal hubungan suami istri Iris Bella dan Amar Sony. Sebelum menikah pada April 2019 lalu, pria kelahiran Depok, Jawa Barat itu sempat meminta doa kepada mantan kekasih Iris Bella yang diduga Georgino Abraham. Ngomong-ngomong masalah gentle, gak masalah. Sebelum gue menikah, gue samperin dia, Georgino Abraham. Dan gue bilang sama dia, gue mau nikahin Iris Bella. Gue ngerti, gue tahu. Lo pernah ada hubungan dengan Iris Bella. Dan it's okay, gue bisa pahamin. Tapi saat ini gue mau nikahin Iris. Jadi tolong doain gue. Semoga hidup gue, keluarga gue tetap baik. Kata Amar Sony. Beruntungnya niat baik itu pun direspon baik pula oleh cowok yang pernah mengisi hati Iris Bella. Hal tersebut dilakukan Amar Sony karena merasa akan melakukan hal yang benar, yakni bertanggung jawab atas hidup wanita blasteran Belgia itu dengan menikahinya. Ya sudah, alhamdulillah dia sangat terbuka dan menerima dengan ikhlas, tapi yang jelas, gentleman ketika menikah mau melakukan sesuatu yang benar. Jangan pernah takut. Takut salah, takut dibully, dihujat, bodoh amat. Seorang laki-laki seutuhnya dikatakan, di saat udah menikah karena lo harus bertanggung jawab, satu manusia yang akan menjadi banyak. Dan harus tanggung jawab dan ketika ijab kabul, harus menerima dosa-dosa yang pernah istri lo lakuin. Ujarnya. Sejak pacaran dengan Amar Sony, tidak butuh waktu lama untuk menatap menikah dengan Iris Bella. Hal ini karena pria 26 tahun itu memikirkan masa depan agar menjadi lebih baik. Gue gak ada rasa ragu, gue berpikir menikahi dia 5 menit. Di saat dia udah mau dinikahi, 5 menit gue berpikir, mungkin di saat itu hati masih berpikir, kalau apakah gue akan menikah benar ya, karena gue masih muda. Tapi gue juga mikir, kita itu harus memikirkan jangka masa depan. Dia perempuan yang sangat tepat untuk gue, untuk lebih baik. Terbukti dimulai mau menikah sampai datang main ke rumahnya, tuturnya. Kata Amar Sony, segala hujatan yang pernah terlihat buruk di masa lalu cukup dibalas dengan tindakan baik. Sehingga pemeran cinta suci itu cukup membuktikan dengan tindakan baik agar menghasilkan kesuksesan. Nanti akan terjawab sendiri ketika apa yang kita lakukan terlihat jelek di mata orang. Mereka semua akan malu dengan sendirinya. Cara membalas omongan orang yang menyakiti itu dengan bertindaklah sebagaimana mestinya. Pungkas Amar Sony. Itu tadi pengakuan Amar Sony yang izin ke mantan pacar Iris Bella sebelum menikah. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.